Ngepur, ngepur. Welcome back to Lapu-Lapu. King of Lapu-Lapu. Ini rekaman ulang. 20 kill tapi. 20 kill Lapu-Lapu. Ini yakin menang aja kita. Kalau lawannya kayak gini, empuk. Empuk, yang penting sabar dulu. Kalau belum jadi. Tutorial Lapu-Lapu ngamuk. Sudah jelas kalah gitu. Pancingan aja itu. Berarti juga dia. Oke, hiturannya awalnya dia lumayan lah hiturannya. Cangenya kurang galak, cangenya. Kita fokus Lapu dulu. Mati, ini mati. Kurang ajar, kan? Awal yang bagus. 2 kill langsung kaya kita. Dapat 2 kill. Kita kalau faktor tuh mainnya fokus turret. Gimana, Lek? Bener enggak? Lagi lawannya Kaja. Tinggal kita lihat aja ultinya. Beraninya bertahan di turret. Kurang ajar Kajanya, udah mulai keluar kandang dia. Flicker, kalau nggak flicker ya mati dia. Kajanya takut dia kena lane sama Lapu. Ngumpet di situ, nggak tahu saya itu kan. Tuh kabur, dia mau mancing-mancing. Kita tahu mainnya Kaja kayak mana, tahu. Kita pancing aja. Mau disergap. Mati dia. Empuk ini nyampuk. Lihat dong, empuk banget kan. Tuh. Woi, kawannya datang. Selesai kita tadi. Kabur kita, guys. Kabur kita, guys. Tuh. Gendeng dia. Mati dia. Mau ngejar Lapu dia. Nah, Kajanya datang lagi kan. Udah kaya kita ini.
Gak ada ya, harusnya tadi aku ulti itu ya, mati dia kalau aku ulti. Mati nih, tadi juga mati sebenarnya. Tumben aku agak sabar, nggak mau ngejar. Oh, Kaja mainnya main turret, nggak bisa dibaca itu. Biar aja itu, masa 2 lawan 1 kalah kita kepuk kapur ya. Fokus turret dulu. Ini mau main-main, dia datang dia ke situ ya. Mati dia kalau keluar kandang ya. Dia ada setannya itu agak susah. Mau dikeroyok kan, mau dikeroyok 4 orang, kurang aja enggak itu ya. Dia kabur kita. Baru dibantu angin aja masih bisa kita. Mundur juga dia kalau aku ada temennya kan. Udah kaya kita itu, duit udah paling banyak. Gara-gara di awal dengan kill 2 itu udah langsung menggila. Tapi turret yang dari tadi gak bisa jebol. Ini kalau gak yang ngasih abu-abu lapu-lapu gak bisa deh. Nah ini mau macem-macem nih ya. Mati. Dia duitnya dikit kok. Kalah gol juga dia. Hancur. Main turret ini. Udah punya BOD udah mantap. Mau dikeroyok 3 orang ya. Mau dikeroyok dia bajindo itu. Mati tapi ini nggak ada yang mau bantu. Telat bantunya dia. Menang lah.
kita balik lagi lampu. Mau dikeroyok pun enggak takut. Ngumpet-ngumpet situ dia. Keluar kandang kau, hah? Keluar kandang kau, mati kau. Macam-macam. Biarin di kamar. Enggak balik ternyata. Mati dia. Mati juga nih. Ya, harusnya kena saya itu dia. Biarin, ulti udah habis, mundur. Mainnya cuma ngandelin lot. Kalau aku nggak mau terlalu fokus lot. Pura kita kepo itu kan. Ini ulti-ulti apa nih ya? Nggak terasa ultinya dia itu. Enggak kena dia. Kita fokus hancur itu dulu. Bantu tengah. Ini yang kurang ajar nih ya. Itu ngincer saya itu memang si Zek. Waduh. Kurang ajar dia. Angelannya jago. Oh, tapi mati bang dia. Balik lagi, King of Lapo. Dapat saya lagi tuh. Mau percuma lot ini tadi 3 kali lotnya enggak dapat apa-apa itu. Heran kadang-kadang.
satu lewat satu. Winter dia mau ngulti, mundur dulu dia. Kok bisa datang ke situ dia tuh? Ini kesalahan fatal. Kesalahan fatal. Linknya ngelot lagi linknya. Mundurlah. Linknya kadang-kadang juga kurang. Cuma ini lock ini gagal lagi locknya. Diincer terus bang, kurang ajar lah gua. Ku fokus turret, nyerang turret, hancurkan turretnya. Ya, ini gepukin musuhnya ini. Mati, kurang ajarnya. Aduh, salah. Hmm.
salah posisi. Potong aja ini. Mati aku. Jangan. Enggak mau nolong. Gimana enggak ditolonginnya mati. Tapi tuh pakai link. Linknya kebanyakan ngebug. Lampu-lampu ya ngamuk. Lo 3 kali percuma tadi tuh. Pada gak habis-habis deh kali ini. Iya, yang sampai 3 kali lotnya. Jadi menang. Ya kalau gak lapu yang ngepush ya salah. Dibantai sama lapu akhirnya. Lapu datang dia. Salah lotan lah dah gak urus lotnya. Dapat lagi lotnya ya. Males ngikuti lot terus dia di lotnya. Jangan dulu jumpa Ruby yang pintar mainnya. Ruby pintar mainnya. Enggak mati-mati. Enggak mati-mati. Intinya kalau Ruby itu jangan sama minion. Ini kan udah kita tahu. Kalau kamu di situ ada minion ya enggak mati dia tuh. Itu aja dulu. Enggak ada minion juga kalau yang pintar mainnya. Ngelak-ngelaknya dulu. Tergantung kita pakai hero apa, Lek. Ya, tapi kalau aku pakai Balmung ya takut dia pasti. Sama. Kalau udah late game, sama. Kalau late game tuh udah sama. Item udah jadi semua. Tinggal matinya. Kamu Ruby pakai Dominion S. Dia nambah darahnya dikit. Nah, ini kalau nggak aku yang ngepush nggak bakal menang. Udah 3 kali lot tuh. Aku ngepush sendiri aja udah capek. Percuma lot.
mati anak kodok ini. Kabur dia, kampret. Mati dia. Cemasin dia. Bantai.